どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中Oke, teman-teman. So ya, di video kita kali ini udah lama gua enggak main ABA, kita main ABA lagi ya. Dan ada salah satu karakter kesukaan gua gitu kan, yaitu adalah Kyojuro Rengoku, teman-teman ya. Ya, kalian bisa beli dengan harga 1.400 kalau enggak salah, apa 1.500 gitu. Kalian bisa beli di sini aja. Ini lumayan GG ya, teman-teman ya. Menurut gua lumayan GG sih. Jadi ya kalian nanti lihat aja lah. Sebenarnya tadi gua udah rekaman buat ranked. Jadi kalau gua rekaman ABA tuh gua ranked dulu baru habis itu gua ke training ya, biar gua lihat dulu kayak gimana, teman-teman ya. Oke. Ya, sekarang kita akan coba untuk pakai Rengoku. By the way, gue mau ngasih tahu mulai besok jam 4 pagi ya, gue akan live. Kita akan mulai live puasa kita lagi kayak tahun lalu, teman-teman ya. Jadi gue akan main jam 4 pagi, habis itu gue live lagi nanti jam 6-nya, oke? Okay? Jam 6 sore. Kayak gitu terus selama bulan puasa. Satu bulan penuh, oke? Okay? Semoga bisa satu bulan penuh. Jadi ya kalian tungguin aja, nyalain lonceng notifikasi di bawah cuy ya. Oke, okay, sekarang kita akan langsung mencoba aja Rengoku Kyojuro, teman-teman ya. Select, let's go. Ya, kita ini singkat aja ya teman-teman ya. Gua akan kasih tahu langsung cepat aja, oke? Okay? Yang skill pertama, Annoying Fire, kayak gini. Dia ini nggak ngerusak blok kalau kalian deket kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian jauh, misalnya dari sini, ya, dari sini, terus kena yang akhir-akhirnya, kena yang di pojoknya itu dia ngerusak blok pak. Gue contohin. Jadi kalau misalkan gue dari sini, ini dia ngerusak blok. Nah, dia ngerusak blok. Tapi kalau kalian deket dari sini, kalian skill pertama. Itu kalian nggak bisa ngerusak blok pak, jadi harus apa ya, kayak timingnya harus tepat lah kayak gitu teman-teman ya. Oke, yang skill kedua Blooming Flame, ini salah satu combo extender juga sih kayak gitu tuh, buat combo extender ya. Sakit itu, sakit banget sumpah, sakit. Mungkin damage-nya sekitar 30-an lebih, mungkin 35 ya, itu sakit banget nih. Gua kasih unjuk lagi yang skill pertama nih, kalau kalian deket dia nggak ngerusak. No ya, ya kan, dia nggak ngerusak kan. Tapi kalau kalian kena akhir-akhir dia ngerusak. Oke, ya skill kedua kayak gitu. Skill ketiga combo juga, buat combo buat naik ke atas ya teman-teman ya. Itu buat kalian combo naik ke atas tuh, bisa kan langsung combo sama Blooming Flame sih. Kalau gue tadi mencoba untuk skill pertama dulu dari jarak jauh, habis itu skill ketiga dia dinaikin ke atas, gue slam ke bawah, baru habis itu gue combo lagi dan gue akhiri pakai yang Blooming Flame. Tapi ya memang ngomong tuh gampang gitu, pas dicoba susah. Pas dicoba susah. Jadi kayak gini, kalian combo rising. Kalian, nah, slam ke bawah, langsung blooming. Nah, kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu, cuy. Lihat, dari dia langsung mau sekarat gitu kan. GG, pak. Itu kombo sebenernya GG banget. Skill yang keempat, Flaming Tiger. Simple, kayak gitu doang. Udah, sama kayak Hiken lah. Mirip-mirip Hiken gitu, teman-teman ya. Dan itu ngerusak blok. Ya, damage-nya 20-an tadi. Ya, kayak gitulah teman-teman ya. Oke. Kita langsung aja ke Awaken-nya, teman-teman. Awaken, ya. Awaken langsung aja ya. Ini Awaken-nya seperti yang kalian tahu, pas dia di donat. Ya, cuma nggak dikasih lihat donatnya, ajar. Ya udahlah ya. Oke, jadi berapi-api. Set your heart ablaze. Widih, gila. Oke, flame pillar. Boom. Itu areanya luas, kalian bisa lihat ya. Gue dari sini aja kena, pak. Itu luas, sumpah. Itu susah banget dihindarin. Dan dia ngerusak blok ya. Udah susah dihindarin, ngerusak blok. Skill kedua, fire cutter. Sama, jaraknya juga jauh, lihat. Nih, dia udah awaken GG banget, pak. Lihat, itu dua skill doang, guys. Dua skill doang, imagine gak sih? Dua skill doang, udah mati gitu kan. Gila, nih awakennya OP, pak. Sumpah, pak. Si Rengoku ini, pak. Terus ada darah-darahnya lagi gitu, lucu banget. Kita coba flame pillar, dia ngerusak blok ya. Bam! Bahkan sampai sebelah-belah kalian pun kena gitu kan, di area kan. Seperti yang gue bilang ya, dia area bukan kayak single target. Fire cutter ini gak ngerusak blok, jadi kalian harus timingnya dengan benar ya. Kalau bisa kalian skill pertama dulu, abis itu baru skill kedua. Oke, Tenchi Kaijin. Nah ini gue kasih lihat kesini aja lah, karena dia tembus blok pak. Ya, dan gue gak kena imagine dia, itu jarak dekat ya. Jarak dekat, itu harus jarak dekat. Oke, kita langsung coba yang skill keempat dulu. Huh? Ini ultimate ya. Rengoku Kyojuro. Kuno kata. Rengoku. Ya, itu dia ultimate-nya teman-teman ya. Damage-nya 85 dan tidak bisa diblok. Dan itu nge-stun musuh kalian. Jadi kalau misalkan, dan gue langsung mati seperti yang kalian lihat barusan. Kalau misalkan musuh kalian darah udah sekarat nih, kalian bisa langsung berhentiin dia pakai skill yang keempat. Kayak gue tadi, gue coba untuk sering banget coba pakai itu. Kalau misalkan darah dia udah setengah ya, itu setengah aja dia mati pak. Darah dia setengah aja mati sih. Jadi itu bagus banget untuk finishing ya. Emang namanya finisher gitu kan. Ya kayak gitulah. Tapi kalian langsung mati. Jadi kalian mesti apa ya? Pakainya di lihat-lihat kondisi dulu. Kalau misalkan darah kalian udah tinggal satu nih, nah jangan pak, jangan pakai itu, kalian mati. Jangan kalian itu ya. Kalau nggak kalian mati, kalian cukup pakai yang ini aja sih. Kita coba nih Tenchi Kaijin. Ya itu damage-nya 45 ya teman-teman ya, dan dia mental imagine.
kena Zawarudo gak tuh blok daminya anjir. Ya pokoknya gitulah, oke. Okay? Ini sumpah gue suka banget sih sama yang Nine Form Rengoku ini. Karena ya darah setengah aja mati gitu kan. Darah segini nih. Gak usah setengah deh. Kalian habis pelan pilar aja nih. Langsung segini mati udah. Mati. Nih. Rengoku Kyojuro. Gunokata. Rengoku. Meninggal. Goodbye sih. Wah. Mati. Cuma sayangnya enggak ada tornado api sih anjir. Harusnya ada tornado api ya. Ini kalau animasinya ada tornado api, bah gila. Kece parah, Pak. Sumpah kece. Oke, ya itu dia untuk Rengoku, simple but very very powerful ya. Sayang banget pas dia belum awaken yang bisa ngerusak blok, yang bener-bener bisa ngerusak blok itu sebenarnya 4 nih. Yang 4 sama yang 1. Cuman yang 1 agak susah soalnya harus ada jaraknya gitu, cuy. Dari sini baru dia bisa ngerusak blok ya. Tuh, itu pun gak ngerusak blok, lihat barusan ya. Gue jaraknya salah dikit aja, itu dia gak ngerusak blok. Jadi kan mesti bener-bener jaraknya tuh pas lah, timingnya mesti pas banget. Itu yang agak susah sih, cuman ya. Ya, gue yakin kalian kalau pakai terus lama-lama bisa sih ya. Oh ya, kita langsung aja ke ranked teman-teman ya, let's go. Oke, first match, gue ban Enel aja deh, Enel. Gue ban Enel aja ya. Oke, let's go. Kita langsung aja. Oke. Rengoku Kyojuro. Please banget jangan mirror match ya. Gue dari tadi nyoba mirror match tau gak sih? Dan gue kalah sih, tapi ya udahlah ya. Namanya juga baru coba, baru beli, baru coba gitu kan. Masih belum terbiasa. Skill ketiganya itu loh. Yang buat combo itu gue masih belum terbiasa, Pak. Karena dia jaraknya gue rada bingung gitu. Deket bisa. Agak jauh dikit juga. Kalau bener bisa gitu sebenarnya. Cuman susah gitu kan. Ya udah, let's go. Kita coba aja teman-teman ya. Tumben nih pingnya bagus nih. Wah, gua lawan gue ini dong anjing, setak dong. Setak. Aduh, oke. Okay. Flaming Tiger. Oh, dan gua nge-lag tiba-tiba nge-lag. Skill pertama. Oh shit. What the fuck is that? Mati lu, kena lu. Anjing bisa begitu, imagine. Flaming Tiger. Oke, okay, kabur. Back. Wait, back. Kena. Kan gue gak bisa combo, imagine malah gue yang di combo. Imagine. Blooming Flame. Wah, lu gak kena. No. Kena lu. Flaming Tiger kena lu ya. Oke, back. Dashing Universe. Wait, gak kena. Oh shit, untung gue blok. Wait. Santuy cuy. Flaming Tiger. Imagine, gila itu bagus banget sih barusan. Itu bagus banget sih. Oke, okay, kena lu. Tapi gak kena semua. Goblok, nice banget. Mampus lu, kena juga kira ya. Flaming Tiger. What? Mati akhirannya. Imagine, good threat. Anjir, sekarang kok stuck kayak gitu ya? Kayak bikin bunsin abis itu dia nembak. Anjir, emang kayak gitu kali ya? Sekarang ya? Anjir lah. Jadi gue pakai Flaming Tiger aja. Aduh, ini Flaming Tiger ngeselin juga ya. Anjir, lama banget, cu. Wah. Dia sekarang mainnya counter, cu. Dia sekarang mainnya counter kayak gue tadi ya. Dia sekarang mainnya counter. Oke, skill kedua. Gak kena. Imagine gak kena. Oh, shit. That's what. Gila, sakit banget, anjir. Itu gara otak sih sakitnya, guys. Sumpah. Itu gara otak, Pak. Stuck, Pak. Gila, apa anda? Di buff kah apa gimana dah? Kayak gitu sih. Makan nih Flaming Tiger gua. Kena dong. Kena damage yang kurang nih Rengoku sebenarnya nih. Damage kurang banget, Pak. Oke. Okay. Wah, dia mental, cuk. Gua lupa, cuk. Sorry. My bad. Wait, goblok. Untung aja. Flaming Tiger, mampus lu. Hah? Kestun kan lu di atas lu kalau kena gitu. Oke, okay, back. Wait, gak kena. Untung gak kena. Oh shit, slow. Rising Universe. Oke, skill kedua mati. Meninggal. GG Gaming, guys. Alright. 2-1, let's go. Dikit. Iya, ampun, dia respon di samping lu. Ih, kena dong. Hoki banget gue itu. Hoki banget. Kena itu hoki banget sih. Itu hoki banget gue barusan ya. Rising Universe. Blooming Fire. Kena lu, gue bisa ulti by the way. Enggak kena. Dia kena mulu lagi. Lucu banget anjir. Oke. Okay. You're dead, bro.
You're dead bro. Gue bahkan belum wake. Wait, usus kaki gue. Puset. Satu cuy. Puset. Puset. Oke, okay, oke, okay, gue awaken. Oke, okay, gue awaken. Gue awaken. Let's go. Rengoku Kyojuro. Set your heart ablaze. Hachi Kaisen. Mana dia? Flame Cutter. Wah, gak kena cok. Ih, kena dong. Goblok banget dia, anjir. Oke. Okay. Goodbye, bro. Orewa Embashira. Rengoku Kyojuro. Kurokata. Rengoku. Goodbye, bro. Mati kan dia? Yeah, he's dead, man. GG. GG. No GG, dia bilang. Dia bilang no GG, imagine. Gila ya, Rengoku kalau kalian bisa mainnya GG sih sebenarnya sih. Cuman banyak banget counter ya sebenarnya sih Rengoku ini. Banyak banget counter pak. Kalau kalian main dari jarak jauh nih Rengoku kelar sih. Kalau kalian mainnya kayak Usopp ya, jarak jauh itu kelar banget sih Rengoku sih. Cuman ya yeah, it's good game lah kalau kalian mungkin lawan kayak Stuck tadi tuh bisa lah itu. Soalnya dia rada-rada gampang juga sih. Gak begitu susah, dia sakit, si Stuck tuh sakit tapi gak begitu susah gitu buat dilawannya. Tapi kalau orang jago mati sih, apalagi kalau dia awaken ya. Wah meninggal sih kalian, meninggal sumpah. Oke okay, let's go next match. Alright let's go. Oh subscriber juga dia ternyata. Dan Rengoku juga gitu kan. Kena lo. Dia Rengoku juga dan dia salah satu subscriber guys. Dia bilang gue bang lo. Jadi dia bilang gue bang. Jadi ini subscriber juga nih. Oke. Oke, gue cuma ngetes doang. Gue ngetes dia. Oke lah, not bad lah. Not bad. Oh shit, gue kena. Oh shit. Flaming Tiger. Gak kena dong, imagine. Oke, goodbye. Die. Gue udah ngebug lagi, imagine. Oke, good game sepertinya. I don't know. Gue bakal kalah sih kayaknya sih. Dia terlihatnya sepertinya oke okay gitu. Lumayan. Wait. Untung aja itu ada jaraknya bos, ada jaraknya. Ih gue yang kena, oke sekarang teman let's go. Aduh dia kena gituan dong. Oke saatnya gue mati. Lu kena juga lu. Oke. Kena juga lu anjir. Alright dia gak ada Flaming Tiger. Ih gak kena gue Flaming Tiger. Sama-sama Flaming Tiger gak tuh, imagine. Ini nge-lag banget loh, pinggir 200 gila anjir. Dia juga pasti nge-lag sih karena dia orang Indo juga, pasti dia nge-lag juga kan. Flaming Tiger. Ya gak kena cok. Oke santuy. Oke. Aduh dia ngebet dong anjir, mainnya ngebet dia. Oke. Kena. Mati. Oke let's go. Oke 2-1 ya. Apakah kita akan mengulangi yang tadi? Flaming Tiger. Aduh shit. Oh shit gue ngeblok. Salah gue. Oh shit. Oh shit. Oke. Oke skill kedua. Oke skill kedua. Kena. Nice. Kena, nice. Oke, okay, let's go. Annoying fire. Oke. Gue bikin dia mati dulu, baru abis itu gue awaken ya. Gue harus awaken coy, gue harus awaken. Wait, gue harus awaken ya. Oke, okay, kena. Goodbye. Oke, okay, dia mati. He's dead. Oke, dia mati sih, dia GG sih. You dead man, you dead. Oke, okay, kena juga dia. Oke. Flaming, oh shit. Oke, gue awaken. Oke. Okay. Set your heart ablaze. Wuh, GG. Let's go. Flaming Pillar. Dia udah setengah belum sih? Udah setengah ya. Udah goodbye sih. Orewa Embashira. Rengoku Kyojuro. Kunokata. Rengoku. Gila. Udah sepa cepet banget. Thanks, oke. Okay. Cepet banget sih. Itu mas cepet banget ya, imagine. Tapi gak apa, gue masukin ya, karena dia salah satu subscriber juga. Alright. Oke. Okay. Kita langsung next match aja teman-teman ya. That was a fast match. Cepet banget, cok. Oke, dia bilang dia mau random ya. Let's go, kita langsung aja. Rengoku Kyojuro, semi pro. Kayaknya gue kalah sih. Kayaknya kali ini gue kalah sih. Wah, Kakashi dong. Wah, fix sih gue kalah sih. What? Oh shit. Flaming Tiger. Rising Universe. Wah, kayak gituan kan dia. Wah, kena lu. Aduh, dia tarik gue dulu dong, anjir. Dia tarik gue dulu dong. Makan tuh, Flaming Tiger. Aduh, gue gak ada skill. Oke, okay. Flaming Tiger. Oh, shit bro, that's gila, sakit banget, anjir. Sakit banget sih.
aduh gak kena dong anjing Racing Universe gue. Gue kira bisa tembus tembok gitu kan, gak bisa ternyata anjir. Oke, oke. Anjir, ya ini gue kalah sih kayaknya sih. Gue kalah sih, gue paling gak bisa lawan Kakashi sumpah. Kakashi tuh ngeselin banget pak. Kakashi tuh ngeselin banget. Tembus gak, tembus gak? Oh tembus tapi gak kena ya. Oke. Wait, gak kena. Wait, wait. Oh shit, oh shit. Oh shit, I'm dead. I'm dead, I'm dead. I'm dead. Racing Universe, Blooming, Blooming. Oke, kena. Kena Blooming lo ya. Oke. Oke. Flaming Taiga. Aduh gak kena dong anjing Imagine. Ah. Aduh, anjir. Ngelek banget, cu. Oke, kabur. 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 Oh shit. Oh shit. Apa curang banget anjing bisa kayak gitu? Imagine coba enggak? Imagine. Ya, gua kalah telak sini sih. Gua kalah telak sih. Gak apa, gak apa. Kena lu. Kena lu. Kena. Ih, die dong. Imagine. Alright. Susah pak lawan Kakashi, pak. Anjir, ini sebenarnya kalau main AB itu kalian mental, pak. Mentalnya kalau udah kalah lawan Kakashi nih. Ini Kakashi tuh mental gitu kan. Kabur aja gitu. Ah, shit. Gak bisa, pak. Itu anjing banget sama Kakashi. Kena. Oke. Okay. Keblok dong, anjir. Akan nih anjing Flaming Tiger gua. Hey, man. Oke. Okay. Aduh, gua kalah sih, I don't know. Gua benci banget. Gua benci banget sama itu, cok. Sumpah gua benci banget si Dorinya, bang. Set, blok. Blok. Oke, okay. Flaming Tiger kena lu. Tapi gua mati duluan. Imagine enggak sih? Kalah sih gua. Dia awaken udah gua dikamui, kelar anjing. Kelar. Ya paling enggak gua memberikan pertarungan lah. Oke. Okay. Setidaknya gua memberikan pertarungan ya. Aduh dia awaken kan anjing. Awaken please. Dikamui kelar jiji anjing dalah kalah telak gua 4-1 imagine what the fuck. Aduh anjir gak apa gua masukin ya, gua masukin juga karena emang gua kalah telak anjing. Kakashi gua paling benci lawan Kakashi sumpah, paling benci lawan Kakashi pak. Nah ini counter dari Rengoku Bat nih anjir. Si Kakashi ini dajal emang nih, udah pakai kunai, pakai apa lagi tuh, dajal banget anjir itu Rai kirinya co. Aduh benci banget gua. Oke okay, let's go next match. Alright, let's go. The last match. Wah, anjir, pak. Lawannya dia dong. Yaudah aja. Imagine gue berhenti, pak. What the fuck happening to me, man? Gue berhenti gitu kan. Kena gak? Ih, kena. Oke. Wah, combo extend harusnya tuh, anjir. Tapi gak apa, bagus, bagus. Kena. Alright. Dari kayak gitu, gue Flaming Tiger harusnya. Kena gak? Aduh, terlambat Flaming Tiger-nya, cok. Imagine Dio dong lawan gue. Oke. Okay. Oh shit, that's crazy man. Alright. Hancur lu blok. Racing. Oke. Okay. Wah. Wah, no lawan Dio ngeselin banget sumpah. Goodbye, gak kena lu. Gak kena lu. Oke, okay. Aduh anjir. Oke, okay. Racing. Aduh gak kena cu. Eh kena dong. Eh tapi dia ini loh ngeblok lu Nani. Kok bisa gitu sih. Oke okay. Santuy. Blooming. Wah gak kena cu. Gak kena cu. Oke okay. Wah anjir. Makan nih anjir. Akhirnya mati lo ya. Ternyata yang skill pertama tuh ngerusak blok. Tapi kalau kena di paling akhirnya susah gitu. Gimana jelasinnya ya. Agak susah. Anjing sakit banget cu. Sakit banget gila. Ah mati gua. No. Blooming Tiger. Oke okay. Dia pemuda-muda tapi kena Flaming Tiger gua mulu gitu kan. Oke okay. Blok. Wah. Nah tuh kayak gitu. Kalau kayak gitu itu dia bisa diblok kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan skill satunya pas kena di akhir-akhir itu dia gak bisa diblok pak. Mati kena gak? Kena gak? Ini kayak gini nih. Nah kayak gitu ya. Racing Universe. Wah salah pak. Gua salah. My bad. Terus my bad cuy. Sakit banget anjir Dio. Pisaunya tuh loh ngeselin banget sumpah. Wait gak kena. Wait. Blok. Oke okay. Flaming Tiger. Mati lu. Coba kena. Nah kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh itu kalian bisa ngerusak blok gitu. Aduh susah banget anjing. Wah gue takut kena isepannya anjing. Gue takut isep cok. Kena please. Nice banget Flaming Tiger. Bye. Oke. Kalau udah Dio nih. Dio nya gak begitu jago sih. Ini kalau Dio jago gue mati sih. Mati cepet sih sumpah. Mati cepet sih. Oke okay. Aduh, terlambat banget, Pak. Aduh. Flaming Tiger. Ini kelemahannya Dio ya. Salah satu kelemahannya Dio nih.
Jadi kalau misalkan dia lagi muda-muda itu dia enggak bisa ngapain, Pak. Jadi muda-muda harus kena, Jo. Kalau enggak kena kayak begitu ya. Terkombo gitu. Oh, gua kena. Oke, okay. Rising Sun. Oh shit. Oke. Okay. Kena lu. Annoying Fire. Blooming. Die. Die please. Udah mati. Tani. Wah. Wah, kena dong gua. Aduh, gua disep, cowok. Flaming Tiger. Kena. Alright. 3-1 lagi. Let's go. Apakah kita harus awaken? Apakah kita? Oke, okay, gua harus awaken. Oke. Okay. You're dead, man. You're dead. Dia belum bisa awaken ya? Belum bisa. Dia belum 300. Let's go. Dia bisa gitu, deh. Dia Flapilar. Ninggal. Wah, kita iframe. Untung ya gua iframe, cu. Oh, shit. Oke, okay, jangan sampai dia awaken. Oke, okay, let's go. Cepat. Wah. Oke, okay, kena. Orewa Embashira. Rengoku Kyojiro. Gigi. Guru kata. Rengoku. Boom. Meninggal. Gila, OP banget. Gila. Rengoku udah awaken OP sih. Sumpah. Sumpah, Rengoku kalau udah awaken OP banget, Pak. Skillnya jarak jauh gitu. Itu, enggak sih. Sebenarnya gak jarak jauh. Cuman areanya gede gitu. Kena gitu yang skill pertama tadi. Flampilar tuh. Itu kalau kalian di area sekitar aja, itu pasti kena, anjir. Gila sih. Abis itu fire cutter juga. Beuh. Gokil, kalian dua skill aja udah bisa langsung finish dia pakai skill yang terakhir, Cuk. Yang nine form ya. Rengoku itu gila sih. Saya. Itu dia untuk video kita kali ini, teman-teman. Ya Rengoku lumayan lah, oke okay lah ya. Oke, okay, GG sih, lumayan GG sih. Gue bisa bilang lumayan GG. Enggak OP banget. Bisa di counter sebenarnya kayak tadi Kakashi gitu, kalau kalian pakai Kakashi atau yang pakai jarak jauh gitu ya. Kalian kayak apa ya? Kayak mencoba untuk tidak deket-deket sama si Rengoku, itu kalian bisa menang sih sebenarnya sih. Selama kalian nggak deket-deket ya, dan kalian tidak kena skill satunya itu loh. Skill satunya itu yang ngedeketin itu yang sebenarnya paling bahaya. Kalau dia udah berhasil combo skill 1, habis itu skill 3 kalian di combo sama orang yang benar-benar jago ya. Kalau gua kan dari tadi nggak bisa tuh, gua nggak bisa nge-combo, Pak. Emang ya gua begitu mainnya, ya udahlah ya. Kalau orang bisa combo, kalian kelar cepet sih. Oh ya, itu aja untuk video kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa nanti malam berarti ya. Besok jam 4 pagi gua akan live ya. Kita akan mulai live sahur, kita mulai live puasa kita, teman-teman ya, seperti tahun lalu. Oke, okay? Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jangan mau, nggak usah saya ubah. Kita ketemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Bye bye. No.